Itu saja yang bisa saya sampaikan. Artinya saya minta kepada semua ikhwan yang ada saat ini, tolong bersatu. Nah, kemudian saat ini kenapa saya ada di sini? Memang dalam 3 bulan terakhir ini luar biasa teror yang terus menerus datang. Saya hadapi semua teror tersebut, semua fitnah kita hadapi. Tapi belakangan teror itu mulai masuk di bidik ke istri, ke anak-anak, ke keluarga. Saya pikir ini permainan menjadi lebih tidak fair lagi. Karena itu saya sebagai kepala keluarga, itu di samping sebagai seorang dai wajib untuk menjaga umat, sebagai seorang kepala keluarga juga tetap wajib menjaga keluarga. Itu saya diam-diam, saya kumpulkan, saya punya anak, saya punya cucu, saya punya mantu, saya punya mertua, saya kumpulkan semua dan saya ajak umrah. Karena umrah ini adalah jalan keluar yang paling paling aman. Kita amankan dulu keluarga. Jadi kalau keluarga sudah aman, saya bisa berjuang dengan lebih dewasa. Jadi sampai saat ini pun walaupun kita di sini, enggak, kita enggak berhenti. Hari ini alhamdulillah kawan-kawan bergerak. Satu alumni presidium alumni 212 mendatangi Komnas HAM, meminta Komnas HAM membentuk tim pencari fakta untuk kriminalisasi ulama. Dan Komnas HAM sudah setuju bahwa mereka akan membentuk tim investigasi independen, yang mana kalau nanti sudah terbukti seluruh pelaku dan dalang daripada kriminalisasi ulama itu akan diajukan kepada pengadilan HAM. Kalau nasional tidak terima, bisa digelar di pengadilan HAM internasional. Jadi kalau kita udah nggak mendapatkan keadilan di kita punya negeri, kita mesti bergeser. Karena itu saya terima kasih kepada Presidium Alumni 212 yang hari ini bersama-sama Pak Amin Rais mendatangi Komnas HAM dan mereka sudah suarakan itu. Yang kedua, tadi umat Islam juga ada ratusan ribu turun, yaitu mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang kantornya ada di Gajah Mada, bekas kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, kenapa harus didatangi? Kita mesti memberikan support kepada hakim supaya tetap independen. Supaya hakim ini tetap bebas, merdeka, tanpa tekanan untuk memvonis daripada penista agama. Jadi walaupun jaksa sudah menuntut hanya 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, walaupun itu tuntutan, tapi hakim tidak terikat dengan tuntutan. Hakim hanya terikat dengan dakwaan. Nah, pasal yang didakwakan itu pasal apa? Oh, pasal 156A. Oh, pasal 156A itu ancamannya berapa tahun penjara? Oh, 5 tahun penjara. Maka hakim berhak memutuskan sampai 5 tahun penjara. Jadi hakim tidak terikat dengan tuntutan. Nah, bagaimana supaya hakim ini percaya diri, independennya tidak diganggu? Itulah tadi umat Islam tadi turun, aksi simpatik, bukan lagi damai, bukan lagi super damai, tapi memang simpatik. Melakukan gerakan yang sangat simpatik, memberikan support dukungan kepada majelis hakim, supaya mereka berani, yaitu mengambil keputusan. Nah, kemudian insya Allah tanggal 5 Mei akan datang, umat Islam juga akan turun lagi, kali ini tingkat nasional. Kalau tadi hanya tingkat Jakarta. Tadi turun hanya tingkat Jakarta dan sekitarnya. Tanggal 5 Mei tingkat nasional. Artinya umat Islam dari mana-mana, dari Aceh, dari Medan, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu semua diundang ke Jakarta untuk sama-sama sholat Jumat di Istiqlal, kemudian nongmat mendatangi Mahkamah Agung. Loh, kenapa harus ke Mahkamah Agung? Karena Mahkamah Agung ini adalah lembaga tertinggi yudikatif. Pengadilan negeri itu ada di bawah Mahkamah Agung. Sehingga kita mendatangi Mahkamah Agung untuk meminta jaminan dari Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung bisa menjaga majelis hakim yang ada di bawahnya untuk tidak diintervensi oleh siapapun. Nah, saya dengar yang terakhir bahwa Ketua Mahkamah Agung sudah membuat satu statement pernyataan bahwa kasus ini akan dibiarkan seperti air mengalir, siapapun tidak boleh melakukan intervensi kepada majelis hakim. Ini satu pernyataan yang perlu kita dukung. Artinya majelis hakim Mahkamah Agung sudah lempar bola, mesti kita tangkap. Nah, karena itu nanti tanggal 5 kita harapkan ratusan ribu atau menunjukkan umat Islam turun rame-rame ke Mahkamah Agung dalam bentuk aksi simpatik. Bukan lagi damai, tapi harus simpatik. Nah, seperti tadi, walaupun ratusan ribu turun, tapi jalan dibikin nggak macet, jalan tetap dibuka, jalan untuk umum.
itu namanya aksi simpatik. Jadi jangan ada masyarakat yang terganggu dan seterusnya. Dan nanti di Mahkamah Agung, ulama-ulama kita akan datang, tokoh-tokoh nasional akan datang, akan kumpul semua, ketemu dengan Ketua Mahkamah Agung, minta jaminan bahwa majelis hakim tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Jadi manakala legislatif tidak berdaya, eksekutif justru melindungi daripada peristiwa agama, maka masih ada satu gerbang lagi yang bisa kita harapkan, yaitu gerbang yudikatif. Nah, kalau gerbang ini tidak kita jaga, nah ini bisa bobol lagi, nanti dikuasai oleh mereka. Nah, maka itu saya minta dukungan dari semua yang ada di sini. Anda bisa memberikan dukungan itu lewat medsos, lewat internet, lewat dunia maya, gerakan umat di mana-mana, untuk bisa mensukseskan daripada acara tersebut.